Agri. Ada apa ya? Bikinin teh. Halo. Jadi proyek kita ini akan dibantu oleh beberapa perusahaan besar lainnya. Jadi tidak ada yang akan jatuh. Oke? Iya. Direktur perusahaan Beta telah menyepakati bahwa persetujuan itu tidak akan dilaksanakan terlalu lama seperti ini. Oke, kita lihat saja nanti. Agri! Ada apa ya? Teh apa ini? Ganti! Sedih. Aku bingung. Semua orang di rumah jahat padaku. Ayah, ibu, kakak, tidak ada yang peduli padaku. Kamu kok ngomong begitu? Ayah kamu baik. Dia selalu ramah kepadaku. Ada apa dengan keluargamu? Itu terlihat dari luar saja, tapi di dalam sangat buruk. Ya udah, kalau begitu sekarang mau bagaimana? Saat ini, aku ingin tinggal di luar, hidup mandiri, jauh dari mereka. Kamu yakin dengan pilihanmu? Aku sangat yakin, mereka pasti senang tanpaku. Tapi, aku berharap kamu memutuskan yang terbaik nantinya. Ya, aku harap begitu. Ya udah, besok kita pergi ke rumah kepala desa ya. Mayat bayi perempuan ditemukan di jalin buluk kina. Ya, mas masuk. Permisi, Pak. Kota sebelah. Jadi kami kota. Oh, kota.
kota. Aduh, maaf maaf pak, maksudnya desa, desa sebelah. Pak, kota. Iya pak, maaf. Biasa. Hmm. Teman saya ini mau pindah ke desa sebelah. Hmm. Jadi kami mau minta surat keterangan dari bapak, surat izin. Ya. Kamu yang mau pindah? Iya pak. Pindah ke desa mana? Kebetulan saya mau pindah ke desa Tiga Binanga, pak. Kok mau pindah? Nggak aman ya di sini, nggak aman ya? Bukannya tidak aman, pak. Tapi saya mau hidup mandiri. Kan bisa. Di sini juga bisa kok hidup mandiri. Maksud bapak hidup mandiri seperti apa? Kamarnya dipisah. Lalu bantu-bantu orang tua, nanti mandiri kok. Ya, tapi kan masih dalam satu lingkungan gitu pak, jadi belum terlalu bebas. Masih terus diawasi sama orang tua. Saya mau hidup mandiri yang lebih jauh gitu pak dari orang tua. Pindahnya mau kapan? Secepatnya pak, kalau bisa hari ini. Ya udah, cepat-cepat aja. Namanya? Nama saya Agrivania pak. Agrimania. Bukan pak, Agrivania pak. Tahu. Tadi bapak kan nggak bilang gitu. Aku. V atau F? Saya pakai F pak. Hah? F. Agrivania. Fania. Nama orang tuanya? Pak, saya bagi ya pak. Terima kasih pak. Nama orang tua, orang tua. Nama orang tua saya Mulia pak. Mulia. Pak, maaf pak, AC-nya nggak ada ya pak, kok panas. Ini di desa, desa ini. Masih dingin, nggak panas. Maaf, saya lupa. Mulia aja. Iya pak. Ibu. Nama ibu saya Sanwa, pak. Hah? Sanwa. Sanwa. Iya. Wa. 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 Sanwa. Wa. S-A-N-W-A. Bapak lucu ya? Hih, aduh. Ya, ketik dulu. Bapak itu lucu ya? Kan 3 hari ini kali ya? Kan. Nanti waktu pindah kita sama. Mau kos kan kos ya? Iya, saya mau kos. Nanti kita sama sana. Tapi ini ditanda tangan orang tua. Ini nanti ada 2, 3 6 lembar. Jadi di yang ini sama yang paling belakang. Nah itu nanti fotokopi kan lengkap 2. Harus serumit itu pak, nggak ada yang lebih sederhana gitu cara-caranya. Soalnya saya ada masalah sedikit sama orang tua gitu pak. Maksudnya mungkin begini pak, boleh nggak jadi ditandatangani oleh wali gitu ya. Atau siapa? Mungkin gitu, teman saya ini pak. Ya. Sebenarnya enggak, kenapa namanya? Saya kan selama ini juga udah lama nggak tinggal sama orang tua gitu pak, jadi bisa nggak ditandatangani sama wali aja gitu. Saya soalnya segan ke rumah. Walinya ini? Ya, dia juga bisa, pak. Bapak nggak percaya sama saya? Enggak. Bapak mah gitu. Ya udah, ditandatangani. Angkat 2. Nanti kita ke sana hari Jumat. Jumat pagi, siang, atau sore, pak? Atau mungkin malam pak? Ya udah malam, siang malam nanti makan. Nanti ini siapa? Nanti pagi-pagi aja, pagi-pagi datang ke sini kita pergi. Oh jadi pagi itu pak, jam 9 boleh pak? Bisa, datang aja. Ya udah, mau pergi lagi.
Tapi Pak, biasanya kan kalau kita ke daerah pemerintahan gitu harus bayar, ini bayar nggak Pak? Banyak kok. Oh ya udah Pak, saya tahu kok Bapak orang kaya. Ya udah, permisi ya Pak. Ada ongkos kan? Gimana, ada ongkos nggak? Ada, terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Yo. Pak, proyek apa yang baru gimana? Lancar nggak? Lancar. Jadi setelah ini bisa ke luar negeri dong jalan-jalan? Iya, ke luar negeri. Kamu mau kemana? Amerika, Paris, Australia, Bapak antar. Aku mau ke London, mau shopping, beli barang-barang bagus. Banyak barang-barang merek yang terbaru keluar. Oh, itu murah kok. Tapi, jangan lupa. Jangan habisin uang papa semuanya. Ih, tapi proyek baru. Masa untuk istirahat sepelik? Oke, papa minta kiss. Papa genit, udah tau tua, masih aja kayak anak-anak. Oke, ingat ya pesan papa. Iya. Kak, ada apa? Saya minta pamit ya. Kamu mau kemana emangnya, Andri? Mau pergi ke rumah teman beberapa minggu. Beberapa minggu? Kenapa gak selamanya aja? Kamu tahu kan, kamu itu parasit di rumahnya. Kak, ayah apa? Ibu di mana? Ya di depan lah. Yaudah sana kalau mau pamitan. Iya, proyek kita ini akan tetap kita lanjutkan walau apapun yang terjadi di sini. Aduh, ada apa lagi sih? Saya tidak mungkin membatalkan proyek yang telah berjalan selama ini. Ya, Bu, mau minta izin, Bu. Mau izin kemana? Pokoknya, dokumen-dokumen harus diselesaikan hari ini. Kurang makan, ya? Tidak bisa ditunda-tunda lagi. Ya, ini proyek. Mama, ini proyek penting. Bicara di luar ya. Silakan keluar. Yaudah, keluar. Yaudah, sekarang mau keluar. Keluar. Maaf ada gangguan. Keluar. Ya. Cepat. Aduh. Dia dalam negeri. Gak usah berlagak sedih. Itu kan yang ingin kamu mau. Yaudah, sekarang kamu cepat pergi dari rumah ini. Gara-gara kamu papa marah. Awas nanti. Yaudah mah kita masuk aja. Yuk. Selamat datang Bapak Ize. Oh iya. Maaf. Silakan dulu Pak. Iya. Pak, perkenalkan anak saya satu susun dan paling saya sayangi. Nama saya Yosef Van Basten. Kamu sekarang kuliah di mana? Umurnya berapa? Saya kuliah di Sunny University. Sekarang usia 21 tahun. Oke. Jadi sebenarnya anak kami yang akan kami jodohkan kepada anak bapak itu berasal dari universitas yang sama. Mungkin orang itu telah saling mengenal. Jurusan apa dan semester berapa ya, Sey? Ini tante, saya di jurusan robotik. Ini semester terakhir mau nyusun skripsi tante. Susah nyarinya judul ya. Oh, jadi kalau misalnya kamu nanti lulus harus gabung ke perusahaan bapak. Oke? Siap. Silakan minum, Bu. Oh iya. Jadi bagaimana menurut Bapak untuk memperpanjang kontrak perusahaan kita? Menurut saya begini, Pak. Gimana kalau anak Bapak, putri satu-satu Bapak ini? Sebentar, Pak ya. Iya. Halo, sebentar ya, lagi ada meeting dengan keluarga Bapak di sana dan terus. Bagaimana itu, Pak? Iya. Saya bilang ya, Pak, iya. Bagaimana kalau putri Bapak yang bernama Yuli Putri saya dijodohkan dengan anak saya ini, Pak. Oh iya. Memang kami sangat setuju dengan pendapat Bapak. Tapi saya bertanya dulu kepada ini. Silakan. Ma, bagaimana, Ma? Boleh saja. Jadi untuk memperjelas hubungan ini, ya, saya ingin bertanya kepada anak Bapak terlebih dahulu. Silakan, Pak. Yose, ya, bagaimana persiapan kamu untuk meminang anak kamu? Ya, saya siap ya. Soalnya saya merasa sudah berpengaruh. Pabrik susu ada di luar lagi. Perusahaan bapak juga ada yang mau dikasih sama saya.
Jadi begitu dong. Iya pak. Soalnya apa prinsip yang di Berstagi itu sudah saya libahkan sama dia pak. Sudah dia mengatur seluruhnya pak. Oke. Jangan-jangan pabrik susu yang kalian bilang itu adalah pabrik susu merek X. Itu adalah favorit dari keluarga kami. Benar sekali pak, yang di sana ya. Oke, okay, saya sangat setuju. Terima kasih. Salam. Coba mama tanya satu pertanyaan lagi. Jadi bagaimana kesiapan keluarga bapak? Jadi masalah pertunangan saya serahkan ke keluarga bapak dan ibu. Berapa pun nanti biayanya saya tanggung jawab pak. Iya, kami akan menerima tawaran tersebut. Jadi pak, untuk pertemuan ini hanya ini yang bisa saya sampaikan dan anak saya kepada bapak dan ibu. Untuk pertemuan selanjutnya kita atur lain-lain hari lagi pak. Oke. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Anak kami serahkan kepada Yos. Siap om. Akan saya bawa dan pak. Bosen bu, wajar dong main catur sendiri. Daripada itu tuh bapak-bapak tetangga asih aja semua berjudi, apalagi kos-kosan lagi kosong dan gak bisa menggodain cewek-cewek. Aduh mampus dah bu. Apa? Ini orang udah tua, matanya masih juga jelalatan. Lu orangnya di rumah, lu orangnya istri yang cantik begini. Sini-sini, oleh hukum lu orang ya. Ampun bu, ampun. Sebenarnya, sepertinya aku tahu di mana mereka menyembunyikan kunci. Di mana? Ketemuan? Iya, ketemuan, Pak.
Kamu pacar Nabi yang mana ya? Halo? Ini Pak Kepala Desa kan? Pak, saya yang datang kemarin, yang sama teman saya. Oh, iya. Oh, gini aja. Ini kan masih hujan. Ya. Jadi, jumpa di tempat kos aja langsung. Ya udah. Nanti kita ketemu di sana jam berapa, Pak? Atau mungkin besok gitu? Kalau bisa sekarang aja. Besok, ibu bapak. Oh, ya udah. Sekarang ya, Pak, kita ketemu di sana. Yo. Sampai jumpa. Oke. Bagus berdirinya. Ya, Bu. Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa ya, masuk. Duduk, Pak, duduk. Silakan duduk. Jadi gini, Bu. Ini mereka mau pindah ke desa ini. Mau pindah? Iya. Oh. Terus? Mau buka di sini. Oh. Ayo, cerita. Sebenarnya kan, Bu, dia ada masalah dengan keluarganya. Makanya dia mau pindah ke sini. Kemarin kami tanya sama Bapak Kepala Desa, kami disuruhkan pindah ke sini. Oh, mau pindah ke sini ya? Matanya jelalatan aja! Coba bikin minum sana! Ya, Bu. Cepat! Masih aja bela-bela. Jadi maunya yang gimana? Tempatnya itu yang penting bersih, Bu. Terus enggak banyak nyamuk. Emang Lola punya duit berapa? Maksudnya, Bu? Nah itu kamar itu tergantung Lola punya duit berapa. Ada yang ber-AC, WC juga ada pilihan. Ada WC jongkok, WC duduk. Gak pakai WC juga ada. Ya udah Bu, kalau masalah biaya nanti kita urus bersama. Sekarang kami mau minta tempatnya di mana. Itu tempat bisa kita lihat sekarang. Ya penting duitnya lancar. Iya, tenang aja Bu. Ayo lewat sini. Ini dia kamarnya. Gak apa-apa, Bu. Ngomong-ngomong, ini kamar yang paling bagus ya, Bu? Yang paling bagus sih? Enggak, cuman ya tinggal ini yang tinggal. Yang kosong tinggal ini, yang lain udah pada penuh. Jadi gimana? Lola mau? DP-nya setengah ya? Ngomong-ngomong, berapaan, Bu? Ya, itu nanti di surat, di kertas aja. Nanti di kertas perjanjian saya kasih, tergantung kontraknya. Oh, ya, terima kasih, Bu. Iya. Oh iya, nanti bisalah diatur itu ya. Ini Lola ngapain masih di sini? Disuruh bikin teh. Gulanya habis, Bu. Terus kalau gulanya habis ngapain ke sini? Tapi lumayan manis. Apanya lagi yang lumayan manis? Enggak ada, Bu. Ya udah, terus ngapain masih di sini? Enggak ada, Bu. Oh ya udah, jadi nanti kamarnya bisa langsung kamu tempatin ya. Nanti kita akan tanda tangan kontrak dulu. Tapi kapan, Bu? Yaudah, ya sekarang. Oh, iya. Yaudah, letakin tasnya dulu. Dek. Karena adek lumayan, ya lumayan lah, lumayan manis gitu. Jadi, ini dek, gitarnya gratis. Terus, akuarium untuk pandangan, kayak gitu, gratis. Gimana, kira-kira nyaman kan di sini?
nyaman, mudah-mudahan. Ya udah, nanti aku pasti ngajungin kamu. Kamu jangan sedih lagi ya. Ya, aku percaya sama kamu. Ya udah, aku pulang ya. Ya. Hati-hati ya. Oh iya, kamu juga hati-hati ya. Iya. Merencanakan pertunangan kalian. Apa? Siapa yang bertunangan, Ayah? Yuli dengan Yosef Van Basten, anak Bapak Maleaki. Tidak bisa, siapa, tidak. Siapa, Ayah? Dari kapan? Aku kan tidak ingin semalam bertunangan, Ayah. Semalam. Kenapa? Minggu ini kalian harus menikah. Aku tidak mau, Ayah. Tidak bisa, tidak. Kenapa? Ini menyangkut perusahaan Ayah. Ayah, masa depan aku itu hanya aku yang bisa menentukan. Kenapa harus Ayah yang campur tangan? Tidak bisa. Sudah ketentuan dari perusahaan. Aku tidak mau, Ayah. Tidak bisa. Aku kan tidak mau. Yuli. Yuli. Ayah, ini masa depan Yuli. Aku. Jangan. Dengarkan Ayah. Yuli. Yuli. Ayah menampar aku. Ayah menamparku. Itu semua demi kamu. Aku benci sama Ayah. Yuli. Ayah, diam di situ. Yuli. Yuli. Tidak, aku benci sama Ayah. Yuli. Jangan pergi. Jangan tinggalkan Ayah di sini, Yuli. Benci sama Ayah. Diam di situ. Yuli. Kenapa aku jadi seperti ini? Mana kedua orang tuaku? Mereka hanya mementingkan harta, bukan anaknya. Saudaraku telah pergi karena akibat dariku sendiri. Aku benci sama diriku sendiri dan keluargaku. Aku harus bagaimana sekarang? Aku tidak punya siapa-siapa. Aku sendiri. Apa yang harus aku lakukan? Apa, Agri? It's been a while since a fight. Well, maybe tonight my need for love can cloud my sight. And I say things out of spite. Or I push you aside. Aku meminta maaf kepada Agri. Semoga Agri memaafkan aku. Kakak, sedang apa kakak di sini? Agri, kakak di sini ingin minta maaf pada kamu. Kemarin kamu tinggal di tempat yang nyaman. Sekarang kamu tinggal di tempat yang sempit ini karena kakak. Maafkan kakak ya, Gri. Ya, aku ngerti. Semua itu. Ya sudahlah. Lupakan semuanya. Dari kecil, kakak selalu membuat kamu terpojok di antara keluarga kita. Kakak iri sama kamu, Anggi. Semua perhatian orang tua kita sama kamu. Sama kakak tidak ada. Makanya selama ini, kakak jahat pada kamu. Sudah. Dan kakak yang kamu tahu kan, kita ini saudara.